Cik nyang kenyang nyang lupa kami. Ben ni ada dah awak kedai kopi pun belah bocor kan yang min. Supo ni anak dah dah tahan utak. Ada mudah kan kita sadar. Inyan anak-anak kita nyo. Kenapa kita tidak kasih pemahaman kepada anak kita? Ne. Munya kutu mekah le mungre bagai kopi ku tampa ke. Ada nama le inja le mungre mekah tempat dong ngom dua hari. Boh kadu boh ka NYP ngenglah kopi ku pe bau le ke. Ije ja anak dia. Ije ja. Anaknya lah dong yah memang pungo ke mana ne katibi ka le mugrep dubi ke linca pada du ya yang ke bagadanya nyu kabere katibi ju ka bawai linca katibi yah gedung pai sampai ngan ne kelom kita yang gam kiban gam kana cip ka kirim ke dua nyu oh hai ayah bangai imu pekat yang ngane kena rencana kena pedaleh go piuh le piuh le gop golom salah golom salah. Ya, ambek pega-pega salah wak kita kupi yang kejinya nak wak kita kupi yang toto. Nen dengonya tengok bela dron nanti yang siap juga kupi-kupi pergi kita boh. Umu Nabi Badum. 60 leton put uro tama lebih kurang tengok bangsa Aceh nan. Pada umu Nabi 60 leton put uro lebih kurang. Andai kata gelak kita tanggungjawab singgah le Allah, kita tanya le Allah bapa Nabi kita yang 60 leton put uro. Insya-Allah Nabi kita nyo mampu menjawab dan mampu menanggung jawab di hadapan Allah. Artinya tiadalah umur Nabi kita nyo setiap detik yang luput daripada mengingat Allah. Sabe-sabe ingat ke Allah, sabe-sabe bersujud. Bahkan dalam riwayat menyatakan Nabi kita nyo kan bukan manusia berdosa, bahkan tidak pernah berbuat dosa Nabi kita nyo, tapi senantiasa sujud dan bertobat kepada Allah. Dalam riwayat menceritakan bahwa Nabi kita nyo siuro si malam bertaubat kepada Allah 80 ke. Bahkan ada riwayat lain yang lebih kuat menyatakan bahwa Rasulullah bertaubat kepada Allah itu siuro si malam surtuh ke mimu doa. Yang ban getaubat karena temakut sehingga para istri suatu ketika nekun ba Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah anda ini seorang rasul Allah? Drone adalah kekasih Allah. Drone mendapat tiket jaminan syurga daripada Allah dan haram itamang le urang lain syurganya si golom ni tamang drone ya Rasulullah. Nya cuma ku punya ni ibadat ana abi-abi ana putuh-putuh ke Allah. Apa maksudnya? Ni kena Rasulullah, inilah salah satu wujud kecintaan dan rasa syukur saya kepada Allah. Karena saya itu dipilih oleh Allah sangat istimewa. Allah berikan kepada saya ada yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Artinya begitu istimewa, ngan istimewanya ke lun sujud bertaubat, ia dadat ke salah. Pada yang ana salah. Nyamban Nabi kita ini tanggungjawab mimu doa 60 leton pun uro. Colong kita sadari mimu doa. Ayah, gure-gure lun tuan memandu tayo sharing malamnya. Getanyo malamnya padung sapo kan Nabi umul ya Allah. Adakah 35, 40, bahkan ada yang 60. Nah yang 70 ton ke malam yuk. Pernah tidak kita sadari bahwa ini akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Bandung kita yang saban mi mertua. Mesti dikit ini kalian ada pembicara malam yuk. Umpama kepada ulun tuan. Saya pun sama. Bahkan saya tidak merasa malam yuk menggurui ulun tuan sebagai gure penyampaian. Itu tidak. Kita yang bandung saban di hadapan Allah. Yang pegat perbedaan itulah amal perbuatan. Hati kita nyo hocondong, itu yang menjadi persoalan di hadapan Allah. Tinggal itu kita sadari umu yang kadukno Nabi Allah. Padung ton nalun babak jalan Allah. Mulai padung ton lun sadar lun mitya ilmi Allah yang menyangkut dengan fardu'in. Kajut kaglah kelun bagaimana terhadap istri dan anak-anak saya. Ini merupakan tanggungjawab saya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yo mandum mi'at dengan kita nyo mbak kita nyo. Inilah introspeksi. Ya, benar kesadaran kita yang buat malam momentum terpegat perayaan Maulid Nabi. Bagaimana Rasulullah setidaknya walau haid tak contoh penuh tak gede. Miring menteng sebagaimana yang pekun menjadi kebiasaan Nabi. Baik siang malam selalu gebah tubuhnya dalam hal ibadah kepada Allah. Ketika getanya mimutuah tengok mampu tak jauh. Tengok malam dalam ke doa taklik taruh imadah dan mohon ba Allah. Mi ubena na laut yang na di donyanyo. Iya. I laut yang na di donyanyo. Taco ubena bansi gombumonyo. Tayak play atuh sini kerikil neraka. Taco kerikil yang bate kerikil yang ubutnya dari neraka. Taco i laut tacumahnya. Hanlen kerikil apunyo mi. Pecit to i laut yang na bansi gombonyo. Nyom bener-bener. Ubena iyang dalam dunia tak cuma kerikil neraka ube o hanlun
apuinyan. Ianya yang tu dengan wak apuibut. Tetapi ingatlah, andai kata datang bedah tengah malam, di mana suruhan Allah, oka hamba-hamba lun yang memohon keampunan, bedah kata daripada kelezatan tidur, kalian beribadah dan memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampunkan. Kita duduk dan menangis meratap kepada Allah, ya Allah, sebagaimana hamba droninya, ya Allah, banyak berbuat dosa kepadamu, ya Allah, malam yulun lagi, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, meneteskan sabuh titik ia mata abad tengah malam, karena temakut kepada Allah. Ia laut bantah bodohnya hae jipu padam batai krikih hinu, tapi ngon setetes air mata leun apu nurah kami mudua. Nyo ke kelebihan katanya umat Muhammad. Maka cik tengah-tengah malam bodoh. Bodoh. Hai, tanya nak cik tak bodoh-bodoh kata kan? Hai, otak bodoh tengok kan HP telefon dia. Tau tunggu, hai teman surung pegah. Hai mendung dia tengok kan HP, kecuali lu nak pakai HP ya. Saya bodoh HP, saya bodoh malam ya, gula. Rumah gue hidup-hidup mana min. Pulih lah kena. Kan HP yo. Jaga malam HP ku deh pada tempat wudu. Kele mana min. Ai menurut kan mana min yang betul mana min. Dong mana min tanyo. Tak beda dek sembahyang cari baku dah. Ku sembahyang tahajud inno eh le dah. Sembahyang tahajud tak beda kata-kata eh le dah tu. Nasi yang model mana medun ke ibadat promo. Kami tak perumah yang didorong katanya untuk ibadat kepada Allah. Ya, nanti ini punyum kedron supaya perumah kan. Ayolah lalu muka kedron. Urun siam tu ayah yang berbahagia itu yang pertama. Katanya oleh Allah masalah umu. Tingkatkan nilai ibadah katanya. Menyangkut dengan umu sehingga akan dilakai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua. Yang kedua katanya oleh Allah wa'an syababihi fima ablahu. Masa muda yang telah aku berikan kepadamu kemana engkau manfaatkan. Katanya mandumna masa muda. Cakalan bak diri Rasulullah ialah karena contoh tauladan itu pada Rasulullah. Masa mudanya Rasulullah barang kapat je cakalan kitab-kitab barzanjinya menceritakan tentang kepribadian Rasulullah. Masa mudanya golong pernah terlibat dalam perkumpulan bebas kemaksiatan. Nauzubillah. Yang Nabi katanya cukup mulia amin tuah. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika naurang gene empeki kena karu-karulah. Baba bini pasar kota Madinah tengok cekcok-cekcok lewat Nabi kita nyo tiba-tiba Nabi kita nyo langkahnya tidak terlalu besar namun kan ubat je maksudnya sedang tapi langkah beliau itu apakan seolah-olah memang hana surut Nabi kita nyo jarang ini langkah ni surut lah Nabi kajak jak timang dan langkah beliau dengan gerak-gerik akhlak beliau nyan mewibawa tani dua sehingga bak sabah huruf wate urung tinggal cekcok kena mu pakai gelewat Nabi kita nyong urung kena mu pakai tidak gekene ka belahanan inikah Muhammad punya Muhammad yang tinggal pekan viral yang sedang dibicarakan oleh penduduk kota Mekah Madinah ya inilah Muhammad bin Abdullah tahu urung ni kewibawaan yang terpancar lewat wajah beliau ketika beliau melangkah gop kagum ikalan akhlak Nabi gop ini mu pakai dengan ikalan wajah Nabi hana jadi mu pakai yang kelebihan Nabi masa muda muda katanya gop hana rencana yang pakai dah lewatnya kali melihat gop yang kedua beda beda berkat je lewat katanya yang terbah katanya anak-anak muda orang yang cukup luar biasa yang nak model ini cepet-cepet cip nak hanya hanya tak kumutu roh dan tak konti sandrung roh kutu nak mama aku kata aku nak cepet-cepet cip ni hai je tu memang nyan puang ni hai nak mentang cepet-cepet cip ni yang malamnya kan ada rekaman ya nanti kita saksikan siaran ulang ilun perlu ilun kena tegaskan sabo ino nak kedai kopi yang ibu belau cip kan ni ni jawab berjujur juga tak pupas malamnya nak kedai kopi yang ibu belau cip oh ibu belau voucher oh internet kan ni nak ino yang perlu kena pegang ayah baik ni pedalai kurung kedai kopi itanya anak tu itu bit ya blow voucher ni nak main wifi bak kedai kopi baik nak rencana aja ya tenang wak kedai kopi ja bau rumah kedai kopi ai ka pakai utak ke BO ika ka mekat kopi ka mekat kopi ka pasang wifi ka pasang wifi baik ka pu blow voucher ka nak min bibi dah nak utak kah ko nyan lon lon tanya malam yo yang nak utak tau
Itu ni jauh. Tak bedah bunga ayah. Ini tolong dipahami bahasa. Tak bedah bunga, tanya nak anak darah tak apa. Dia tak bedah bunga, tak anak darah. Tanya kai pakai, maaf. Kai pakai bajai tank top uluah. Artinya kan, kan setengah telanjang. Super ketat. Luwili ketat dipakai. Ya, urung si dah yang hantar kerja. Ketika terjadi bahana kita nyonya uzubillah. Oh cerita kala, hai nak. Pukah kau pakai bajai kah yang? Apa kata mayo? Ayah, nyo ada lundoi nan pasai bakal dia pun dah. Pai muka? Yang ke sampingnya, ayah yang baca bina jalan, yang ke hinai muka kena. Oh, kau pergi kapre kah nyonya? Budoh ya, hijau kedai pun dah ni. Jauh pun kedai yang. Hai, kau pakai udak ke beok kau mekat bajai ketat. Gara-gara kah pekublo bajai ketat, anak-anak kek itu bajai ketat. Ikan lewat muka, patro. Hai pulau lawang. Doa teh bangai korona. Kau buka kengu ke doa teh. Hai apa? Anak drone ni pakai bajai ketat. Kan gara-gara kek mekat, hai bangai. Pucit, gara-gara kurang kepedulian anda dalam mendidik anak anda. Cipedih bah anak drone bahwa pakaian itu haram. Hai ablo anak drone. Bukut yang bak drone. Ikai selama aku buka kedai hantong kau kirim undangan rumah drone ku ya ablo bah anak drone hai bangai palih ti tinggal dah. Cik nyang kenyang lu pahami. Beni ada dah wak kedai kopi bu belah pocer kan yang mi. Supo anak drone do dah ana uta. Ada mudia kan kita sadar. Inyan anak-anak kita nyo. Kenapa kita tidak kasih pemahaman kepada anak kita? Ne. Munyo kutu mekah le mundre pakai kedai kopi ku tampak aku. Ada nama lain jalan yang boleh mereka tempat dong orang dua hari. Boh kadu, boh kama NYP, nganglah kupi kupai boleh ke? Ije jak ni kedeo? Ije jak! Anaknya lah dong yah memang kuo. Ken mana? No. Kata bika, dia mungkirip, dia bika linca. Pada duk ya, yang ke bakal dayanya ni? Kabar dia, kata bika juga bawah. Linca kata bika yah, geduk pah sampai dengan ni kelam. Kita yang gam, kiban gam, kanan cip kah? Kirim ke dua ni. Oh, hai ayah bangai. Imu pekat yang ngana kena rencana kena pun dah leh gop piuh leh piuh leh gop golom salah golom salah ya ambek pegah-pegah salah wak kedai kopi yang kecil nyonya wak kedai kopi yang toto nyonya dengarnya tengok kubela drone nanti yang siap juga kopi-kopi perikir tepuk eh maksudnya anda jaga jugalah ya kan maksudnya dah jaga mana apa nak wak kedai kopi namun pun ngelun kemenangan ku awaknya itu nak tenak ke tu pekat ayah ni kau nyanyi main bawa wifi wak kedai ke eh pegah salah ke pun ya. Oh, mana si hai drone ni jaga-jaga hati. Kau mana? Kupu ku jaga ikan man. Kau nak ujak ni kau yang kena? Ijak ke doi memang kata boh drone yang ni kau nyanyi. Udah, kau nak maik orang muka ke mana kau belum? Mereka masa, masa baik ni pakai wifi ke dia je. Mana orang kau rencana wifi yang aku nak pause kan? Tapi kalau aku pergi-pergi dulu. Orang yang tiga, kupu pura relah wifi. Ijak orang yang hana wifi, relah. Hana aku nak pakai wifi, aku nak pergi bahan. Ikan di malam bengah, kupi bayar aku muak ke roh. Mana tu belum? Nyampi sayang dia urung mencari rezeki. Maka jinyan kan mendumbek na rencana apa salah gok kita semua punya salah di hadapan Allah kiban ta didik anak ni. Maka jin muda-muda kabir lo. Manyakkan hana ta didik yang muda kar lo. Yang muda-muda orang yang hantar jik tamli siapapun anda mesti dikidik anak lo watak kan muda ber ha si dah wi. Tanyo ila kepo. Itanyo beho dong ku iluah. Iluah beho dan ni. Irumoh tetap. Nyakan ya kinang haladum. Tanyo hai. Ya manyan. Tanya suami yang naik model yaya ke inang-inang. Malam tu nak tubi. Ya, aa, tubi. Tanya siro di rumah, anak moho. Kan, hai, tajik kupi ni. Duk di rumah. Si tubi, kukunuk kunci pintu. Ya, anak tubi dia juga agam. Agam-agam kalau gamenya kena bekung tu. Tubi je, iti am tu, betul-betul tak cik kan. Bet sampai, hai, bet tengok bapak kita kot, ya, wala. Dia jumpa, wala. Anak juga demikian, tak didik, anak tengok tak pegah. Bet. Tanya ke bang kebayang ngelak drone tu. Alian tanya agam baik detektor tadi. Mesti dengan perumah. Ladum kita tanya orang Aceh mana. Hana masalah, jid kena masalah. Nanda? Mana? Rasulullah waktu bawa dia ni pegah. Kita tanya lako. Baik kayim tak mita-mita masalah kepada perumah. Yang ni umi, yang hana nuwak alabah kan. Yang tengok bela drone ni. Sabar drone. Tanya orang agam kadang-kadang lagi nyopokan lagi urung tepeh angin. Salah han tepotan yang lumbi ubat kepada ummi lun. Ketanya menyata kedi merumpak lako. Hana angin, hana ujun. Tahu-tahu tak gua bengi. Kenapa? Nah ya. Nah lako ron, nah cik makan turi ke ron. Yang cantik gua gedeng bagi tu rumah. Mukurung o. Tanya-tanya oleh perumah.
Ayah punah eh pekada tanya orang kajak lagi dia leh kau kipah hanya dong tanya drone kau lah kolong kau butuh kajak lagi dia leh balik ketemu yang kau bunuhkan debit bunuhkan debit nak ke pempeng malun 20 ribu yang kan debit nyo kan uwa waten uwa kau juga lah intiharan drone kak im kau tempah kan tu rupanya masalah ilwa nyana model uraga masalah ilwa ilwa hang gejit lawan puah rumah deut rumah nyana modelnya maka melayu tak pukulah ya kiban model uragam gusun ilwa ngejar pakai dia kupi gedu sayang lewat muka kupi dia kupi bang rencana kampu rencana anda mau ikut dia kupi satu hana kupesambutan lewat muka kupi cara ikirling rupanya gepreh egonya gepreh urung kaya urung napeng gedodro ya dia kupi ya oh itu gak bunuh rencana dia kupi mesti juga yang gepreh kau berapa kan tiga dua lepega dia awam kaku pi canda rupanya baru rencana preh urung bayu kanyo dia kan awak bayu je kupi sehingga karena ka keseringan lagi yang ditanda lewam kaku pi wate ka gada urung ija awak gada kupi ya ke makanya bang kira ni projek tapi sabi preh go bayu bang han male sabi je ni ja kanu sabi ni preh go bayu beo kan benar male ron hai mono iro ku rencana ana kunu bayu ke go cuma masalah aji ke anape engo kan memang tu ana anape maksudji be tabe tabe ni preh go bayu ti kan jadi yang urusan jangan kah pulih hai kan urusan maksudji mono iro ku pi hana senang go wate ko hai yang muka ku pi kan lo ilo nama ji na urung bayu ada drone je lah ku si kan yang kedung ke kebun ko nai bayu puji ke masalah nama maka puka tentang yang nama kan mono bang masulun tiga gana bayu lah iku go. Betapi preh go bayu ke dono. Buna malay ni bayu. Kali kaya. Go bayu pikah gabu. Tumam miyok ke gabu pun maika. Kai ka pun maika. Kan bena meraya meraya tu. Bena meraya meraya tu. Ikan lewak dekubi. Kai ka je ke meraya tu tiyo. Iki aku meraya tu sayang ku go. Tapi api peng ke dono. Api peng ke dono. Dono pernah api peng ke go. Kan pun tumam urusan ka. Ka lawan juga. Yang bon mbak buku bayu mendur ni. Rupanya tak jai bon mbak kedai. Goknya nan goknya paling penyang yang mbak buku absennya nan goknya mendu utang tapi utang ke lewat mekat menyakan lawan ke lawan Johana bubu nya utang bayu ni pe ya ku bayu utang ka bayu tu engka napa pe ke mana pe panjang ka bayu ate napa pe ate napa pe panjang ka bayu yang ko ate napa pe ku bayu bo bayu juga ai ana pe kami tiga tu raya tu ku tampa ko ka ham mungkin kada jek bala pakon utang bakai dak jan ke ku jek ko ka kena kamu utang bakai debit bang yo ana ndop ku du ba gede ngeja ba gede kelontong gede mekar ko ke yo yang pu kuno utang lom ka ana ana ko utang hai bakak ana gede hoja ali ho yang gejai pelincoi ko ho tu rumo ya rupanya masalahnya ho tu rumo de bio bio di di ke le mana mi kan ku pu bunge bunge ho ayo ide pu ya keng keng ke ku ja ke ro ku urung putabai ke kenyan pi ke je masalah oh nyan masalah ke le promo mamionya masalah mende ni selesaikan ide luar lah ku pun ni awo ni ambo bunge kelung kan ti pikir wayang kayo aku kam yang hanaya pun lawan ide kakak taban rupanya aku be ka puji pun jengke nyau ruaga menan kaje ni boh bekong ni boh sira jo beo ngabih ke roi maksudji masalah luar ni selesaikan luar tanya gentleman lah mio tanya memang ana agama masalah luar selesaikan luar baik mutuk purmo purmo nyo adalah sumber hek lam rumah tangga urinang baik dia semata-mata aju buat tewok bubu ni pereh lah yang ajut long rakyat ni mit lah dia maju lekar rakyat dengan menjara rakyatnya ke bubu ke kai kepanen nak tuk kenal leh urinam bubu pada jam nah lah dua murah gambar minta-minta kesalahan perumah sampai fatal lah rumah tangga Nabi kita nyok berpesan wahai uragam baik ni minta-minta kesalahan bak perumah karena urinam yang sumber hek lah rumah tangga cukup hek urinam ayah. Nisi bayangkan Rasulullah berpesan wate kena bengih ke perumo, wate kena bengih ke perumo. Coba bayangkan wajah istrimu itu ibarat kepada ibumu. Sehingga handrat bengih itu. Karena kita nyoba adat menyekan ba urinangnya hana kita yang. Karena ini nak uragamu meh. Nah. Ya, duk ya. Mereka pencet-pencet yang mesti hilang ke duk. Duk. Nabi kita nyo cukup sayang kepada urinang maka nyo tapi hang gebide urinang baik minta masalah api
Tengok dia tak ada perumah kan. Nyo tak peringati orang lahir Nabi. Tak ingat-ingat pun yang getam dari Nabi dia tak berbuat. Sayangi isterimu. Kok hei orang dari pun bengah ke budak sampai malam lom ke dia. Tunggu malam ke Nabi. Nak tak budak tengok. Jarang. Tetap mah Nabi budak. Mengkaji baik minta-minta masalah. Anak bahasa bawah tempat. Bahasa bawah tempat. Lun pidato kan. Lun tinggal lun. Karu memperumah berada tak. Sehingga kekhen di lelakor. Lun menyo tabuh bu tepat bak wate pejuh bu tabuh menyo ka lewat mbaknya halum pejuh lelu nyan tak ingat sebab lun menan prinsip pejuh bu tepat wate kaget rupanya sebab wate telat gua go nyan mau ji wate telat gua wate ge makanan bekali mubu bekali bu nyan na uraga model menan tek buka sange bekana karena kan jadual kayan pejuh bu po sa go nyan tu gua tengah dua artinya makanan bekas siap. Kadang-kadang urinnya kuatra lehe, benar kan kita tidak tahu. Kupu mencik tata poni sejujurnya benar. Tadak perumah-perumah Allah. Kita tidak perlu tahu. Petrana kesibukan, pubut ke nyan bunuh. Kadang-kadang anak sehat ke, kadang lalengan. Kan nyan perleh tanya. Tapi anak perleh tahu ragam memang memang berigian dengan apa-apa dua. Dut perumah. Kalau kupu kahilong buku, kubahin apa puan ada terdengar yang kata apa leh. Kelunbuh jino ayah, lunbuh. Betajam. Lu kena berangkat lom. Dia fikir dia berangkat. Tentang kau kentu. Mereka niat sangat bagi dia kepina. Bu sebagai memerintah rumah. Bu hurina. Dengan temakut-temakut. Gubuh jubu tajam-tajam. Ya Allah. Hana bahasa kasih sayang mu baca. Ya Allah. Bu jubu. Ini pajak bu ayah. Wate gini pajak bu leh uragam ke atu bu. Oh melinting kini. Bang. Kau masalah. Cik pun kan tinggal kena minta masalah. Dia masalah lah tepingan bu. Mulai ini uragam tinggal berikan. Boi kata alias telah ku perumahan ada pulun tuan alergi oh. Ilun si hanji kenang oh 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 cik mulut oh oh ku satu oh. Kelemah ni min. Sini oh alergi ya ya. Cik dron sampai ni minta masalah ngelum. Sini oh nyan ejek masalah. Yang berkelam bobo langgoy ke labah dron hana gua masalah sepu. Kupu mengadak-adak sini nak dut. Ilun sampai-sampai ni minta. Kau fatal kejadian. Kau nampu sepu eh. Magaji urun siam doha yang berbahagia meyum getanya urinang itu karena lahirnya Rasulullah geangkat derajat getanya urinang mi na sayang ni ke Rasulullah na cinta ni ke Rasulullah baik ni tu urju nyoruh Nabi na hino kesaksikan getanya umat malamnya so yang na jawab dari mana lahirnya ketulusan mencintai Rasulullah nyoruh beliau malamnya turut menyaksikan wajah-wajah yang senantiasa ngedebit dalam ujian untuk ni dengar sejarah perjalanan Rasulullah. Rasulullah ni kalian ke dalam dan tayang mi mutua ni jawab na sayang ni ke Nabi na cinta ni ke Nabi malamnya tak selawat tiga ramai-ramai berserentak dekat Nabi kibar napakah ya ya wate wate lungkeun napakat na antu tamu selawat sama-sama ambek ni kubah lung tiro jeut jeut mi ne selawat dinan ambek ne sanga ayu mian lung tupu sebab sallallahu alaika allahu ya adnani ya mustafa ya saf wa tarrahmani alhamdulillahi ladzi a'tani hadha ulama tayyibal ardani qad sada fil mahdi aku tak puas nak baik aku tak puas ilung kau tak gad je aku dengar tanya pakan karena ilung jatah lungkun atra yang lungkun ilun hanan dengar pakan karena ilun lungkun hanan dengar le yang dengar pu atra drone kun ada ilun hanan pulun kuata lun tu pu dengar di dangkan drone hanan kun nan kun ne ha ha na puji hanan kun puji hanan kun hanjit model yang ko pula ada urin yang bedah ni oleh gede ni musuh tan ni puji hanan kun tayo iye kam ningar nyoh nalun tayang libu ina bukan duduk duduk ujung pintat juta tadi dengan gaya oi kedebat kuham dulu itu ne keje ana ne kun tayo na ne kun dua kren ji panjut model yang na jit model yang jit model yang pu memang ana pai tu lung pu ana pai tu son pu ana tu tu kena to memang kloro ki bai le hanjut modelnya na model lain meon kya hua jeunya
jeutnyaan. Jeutnyaan. Ai puan jeut mata pri do nu. Nyen kan lagu wen pikir do nu lagu ko. Man lun tanya masjid mun om yang bahasa Aceh mun. Puhawa do nu. Mungkin lun tanya bahasa India, tapi kalau lun ado urang urang Aceh tapi hanam pun bahasa. Puhawa. Tanya bahasa India. Kya hua. Masjid lun tanya pun hawa do nu. Tera bada nah wa bada bada nah bo kasam hai bada badang kambe masam en ti cukup sakit ti nyong pakat telewu hantim nyong utok utampo kena padahal nyong tim selawat ge kita nyong so mesti drone dumpun hawa dalam kehidupan tingkatkan berselawat kepada Rasulullah nyahan bate ni tes ngu nyahan bate tes pajan ku malam nyong jun tes. Nama selawat itu paling ubat sertuh ke. Oek ni duk luar tuh ke. Tamulia-lia bertuh ke. Dalat ke bahawa Allah dengan berkat selawat yang kita bacakan. Ya Allah, lun golong menaruh rumah, ya Allah. Nabi jalan, ya Allah. Ni pemuda rezeki lun berik, lun pedang rumah, ya Allah. Aik li, lun duk buat Tuhan, ya Allah. Tuhan tak macam ilung, ya Allah. Lun duk tidak aku. Masa, ya Allah. Sebenarnya, apakah buat Tuhan? Tuhan, 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 menang. Kita buktikan. Asal kain dalam selawat ke Rasulullah. Dalam kejubah Allah. Tip saat. Dan ni pajuh bu dan selawat. Kita nyawa urinang. Yang nak rumpa kaku urinang lah. Teh nak galak telip nak urinang. Rota pegah tiku banyak. Urinang ada ni rah berah. Ni selawat. Ni ron bro. Ni selawat. Pelong. Dumpu. Dumpu. Kuking banyak. Kita menglabah. Apapun kegiatan kita nyu sampai-sampai berselawat kepada Rasulullah, nekalan hikmah. Oh kalau tidak percaya kan, malamnya nu buktikan aja nu muslawat ke Nabi 200 ke, nekalan singa puatra yang teruk bila Allah. Nya apabila kita syarat rezeki bacu dalam keluarga, cuba rutinitaskan selawat kepada Rasulullah. Model tergantung kita nyu. Galak-galak kita nyu aja. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bu sungguh-sungguh ni kendana hayati perjuangan Rasulullah. Yang waten ya ba agama Allah bercucuran darah ote jirong ngan anu batele lawan nya ote ingat ta kenang nyan sayang dan cinta mutamah kepada Rasulullah nya nekalan gubi perubahan dalam kehidupan ote tiga di dalam lamar-lamar kerja nyo hanai terima-terima muslawat ke Rasulullah lake ciat tu terima koplo juga ajaiban di balik selawat kepada Rasulullah maka jibek kendo tip saat aju kop jai hikmah ta kan menyo doa yang baik ni ba itu yang baik itu tak gli dia. Teruk bak selawat Jibril nak orang yang lepas yang kedengar Jibril menteru dah om. Macam ke apa judul mbak YouTube yang ni. Lepas ni tu. Hai untuk tarik-tarik je perhatian orang kadang. Maka orang siam tu ayah yang berbahagia senantiasa lah. Ilung suman mengajak. Mengajak katanya untuk membiasakan lidah. Dalam kehidupan katanya berselawat tak ingat sampai kepada Nabi katanya Allah pun sayang. Allah senantiasa berselawat kepada Nabi juga disuruhkan kepada para malaikat untuk berselawat. Putra nak persoalan urunya dalam rumah tangga, cuba berselawat. Tanya urineng ni tiketi leko di dalam getin semayang kan 2020 sah. Satu 2022 leko getin di dalam getin semayang berselawat. Nyowo nyowo. Tenenya ini tunggu duduk nama selawat ke Rasulullah. Nama selawat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling-paling leko di gua gua. Selawat sabi lewinyo. Yang terjala aku yang efek-efek kena berdakwah malam yang tu. Buat berdakwah ke muslawun, kan muslawun tapi je. Mereka piu-piu lim muslawun tu. Dia bu-bu nak payah tak guli, ke hanya dia kuputong ke, ke banjaran. Yang ni lakuk-lakuk hantam ke tim semayang ni, ni tarik selawun modelnya. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Rusal Khafiqaini, Ya Muayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblataini. Nyata-nyata terbih ni ke? Ika suami yang berat semayang nyata terbih ni ke?
Kita sabar kita yang lelak koron. Hai pulai kamu terus bika. Pulai yang terus. Kengguknya lu tengok lu kenang-kenang ayah. Lu kenangnya nanti pegah malam dalam dakwah. Ia imamal kiblat ini. Artinya imam dua buah kiblat itu Nabi kita yang mulia. Nabi kita yang senantiasa kita cintai itu adalah merupakan imam dua buah kiblat. Nabi kita nyonya ayah. Ilun cukup cinta alun ke Nabi. Dua buah kiblat. Berat aku cinta ke dalam sebuah kiblatan. Yang begah lah kau ni. Tiga gana sah apa punya lah kau yang tu. Buah kita sembayang lah. Sebab kita tanya hana sembayang bukan hana beda tanya dengan puan. Saya tanya yang hana sembayang. Dengan puan be, hana beda tanya dengan puan. Dengan puan yang urung nyom. Ilun nan tumai-tumai begah lewat nyom. Tiga gana te kena eh malam. Yang hana tim sembayang yang apa-apa. Yang kena sembayang hana gaga tak sebab. Wate geputa drone ni nekun pak suami ayah. Musa netui sembayang sembayang lejit. Pu masalah teman berkon hana gue. Kon masuji bunuh kali gue pegah dalam dakwah. Tanyo hana sembayang hana beda tengok kan buai ayah. Masuji netui sembayang le ne sembayang tu ngak be hi buai le ne eh jungonnya malu. Nyo yo no tane eh ngelun tu. Hai, tak eh ngen buai. Tekedi. Dan majima antu rat manikam kena telahi puan ne. Ayah yang dia tu muka turunan baru mau tanya mantap boh rumah tu bui yang dia tu kaji tiga gerak tak pegah balak kau tu ayah dia kira-kira mentang bui ingin bui mentang main ingin lung mantap dia tak kenyan dengku ke sipak lagi penjara yang kena turun tahu apa pegahnya jaga tetap ayah jaga seburuk apapun suami bukan hak dia tanya untuk tanya tentang suami walaupun dalam hal ibadah nak cara nak cara tak pegah balak kau tu ayah mulailah solat. Ini tanya tak pegat perubahan dalam muda momentum. Kali tak pegat perayaan maulid Nabi. Kan ada hikmah di dalamnya. Pekan hanya tak pegat perubahan. Eh Rasulullah hebat. Cinta ke Nabi. Masa sembahyang anak. Yang orangnya pegat mulut nak. Senayang sembahyang anak. Sembahyang anak mulut nak. Paidu. Pegat perubahan. Orang siam tu yang berbahaya. Kembali kepada apa dasar katanya. Iaitu putboh pertanyaan yang kedua boh. Yang kelep. Dia pegat dari Rasulullah tengok han lekang kaki di hadapan Allah kita tanya pertanyaan yang kelih kita tanya wa'an ilmihi maza amilan ilmu yang kan nejuk oleh Allah singa pun akan kelekai pertanggungjawaban di hadapan Allah artinya urangnya kita tanya na ilmi atau ilmi apa saja apakah itu ilmu dunia yang menyangkut dengan kesihatan ilmu kepolisian ilmu kepemerintahan ilmu mandum ilmi-ilminyo ke mana kita manfaatkan ilmu ilminyo adapun kita tanya yang mutungku-tungku sangin itu yang kahihi tungku umpamanya kamu kepiah mano itu pun akan ditanya oleh Allah ditanya oleh Allah ilmu yang kali lonjo ke gata itu ke mana engkau manfaatkan apakah engkau menyelamatkan orang manusia pada umumnya daripada lembah kemaksiatan atau lebih kapu sesat dengan ilmunya itu juga ditanyakan oleh Allah ilmu hek dah tak minta ilmu urun syik lon lon pegah sejarahnya oleh becun Imam Syafi'i nak yang pernah dengar Imam Syafi'i dalam sejarah diceritakan bahawa dalam kandungan sering nibabat tempat majlis ilmu oleh ibundanya. Itanya menyuperle anak belagak, anak bercara, bek tepeh sapu anak tu dan IQ bertegak. Ini dari dalam kandungannya. Tak kala nipat ahli ilmu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ikut cara. 7 tahun umur dalam riwayat, 7 tahun. Lepuh juh ayat Allah ni. Lam uleh 7 tahun umur. Ketika umur beliau mencapai 11 tahun. Imam Syafi'i papat yang nak megah nak ulama-ulama terhebat umpamanya. Yang bedah niat hijrah. Niat sedat ulamanya untuk negali ilmu yang nabak ulama tersebutnya Imam Syafi'i. Haya Imam Syafi'i dengku. Nekala. Menyata gedi kebuka kitab di Imam Syafi'i mana. Nya tengok, ini kan ada lembaran. Nyo pina lembaran dah no. Nya menyodok ne kaji lembaran belah no. Nyo payah nutup tu. Pakon, karena setiap yang saksikan ne kalan dengan anak matanya, nyo lagi diserap, lagi disedot lebu sobrani nyo. Ita mong ju, nyan dum cara. Sehingga kitab-kitab yang paling canggih bawah tenyan adalah sebuah kitab karangan Imam Malik yang bernama Kitab Al-Muwatta. Itu 11 tahun umur Imam Malik lam ulai ne. Hayu dah. Kitab Al-Muwatta'nya hanya tak terbaik mudah saya tunggu kan lebih kurang ono lah. Olehnya syarah daripada Kitab Al-Muwatta' miota susun yang lewat kampung nasah ni. Menyongan Chevrolet daerah 7 buah Chevrolet lah.
nyen syarah. Ya kan? Wate umur di Belaton, megah di Baghdad itu ada Imam Malik, seorang ulama termasyhur, ni beda. Imam Syafi'i ni yang merempak ke dia. Ngejak. Tok kejak barik muh Imam Malik. Assalamualaikum. Ni tibit ajudan Imam Malik. Waalaikumsalam. Ha? Pernah tengku? Saudara ni? Tengku, saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pernah berlain? Puh betulnya rumah Syekh Imam Malik. Sidra ulama yang termasyhur. Oh, nyo, nyo, nyo. Nah, beliau. Nah. Jid lun merempok. Jid. Tapi, coba saya tanyakan dulu. Lun tanya ngilai kesediaan beliau. Apakah kau yang kena istirahat atau memang terima jamin? Apa maksud kedatanganmu? Kata yang ngilai ajudan. Pegah lun kena merempok ngangganya. Lun kena buat bagaknya. Lun kena gala ilmu yang nak bagaknya. Gat. Tengku perih tiainya. Ketamang ajudan Imam Malik dia pegah. Syekh Najami luar sidra anak muda cukup ganteng yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa maksud kedatangannya? Ni pegah tanya ni jak kena ni yang merempuk dengan drone ni nak buat buat drone. Menang? Gat mutuah dah. Tajuk kitabnya oleh. Kitab Al-Muwatta' ya. Ngejuk buat ajudan diujuk buat Imam Syafi'i. Ni cok oleh ajudan dia ajuk. Wahai Muhammad bin Idris, amanah syekh kamu menyedra ni kena buat bagoknya nyo ne buat kitab Al-Muwatta' nyo le lih ne buat kitab nyo de ne kita alam pakan karena pengajaran yang akan diajarkan oleh beliau itu supaya nyambung de mamyo hanan ne buat nyo le watai ke pegahanan toho pekap de ai tanya orang yang kenkop jai pemahaman-pemahaman orang yang beredar di Aceh yang sampai-sampai hari ini hana perlele buat kitab kuning nunggu pesit mumadang ngan tamumat Al-Quran kajit. Atas kata Muhammad bahawa hadis kaji buka cara mencintai tengok Al-Quran buka cara tengok peluh kiban makna Al-Quran bahkan orangnya salah sidro tokoh di Jakarta itu dimanfaatkan memutar balikan yang atas dasar lun pegah punomi mutua itu dimanfaatkan untuk memutar balikan fakta sebagaimana yang kali ditafsirkan oleh ulama mufassirin apa yang beliau nyatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa itu Allah bersemayam Allah ni duduk atas aras. Supo pemahaman yang kita tidak mengerti cara mentafsir Al-Quran. Jadi ulunya beda percaya-percaya dra tu tengku mentua. Dia memang teh kita nyo, kita bisa memahami awaknya le tak sesat umurnya, ipahami Al-Quran itu dengan terjemahan. Nyo masalah tengku mentua. Tingkat tajukeun saya mengkhawatirkan akan penafsiran oleh ulama mufassirin. Nyan takeun kajik ne mengucap kembali tengku murtad. Hana pu mayang urang. Nak kaji baik tentang kacarang teraya itu nyo urang nyo kaji dapat mengen hadis mentang. Hanji ana pai le tak bebe kitab nyo, tak bebe humuan. Tak bebe kitab mentang takrib padum padum ton kainan. Ah jarumiah. Pulo matam bina padum trip kainan. Tak bebe wate. Onian tabut bajuri, yana. Mahali. Pulam tufah, nihayah dan sebagainya. Itu buang-buang waktu. Karena itu semua adalah syarahan atau kupasan daripada alim ulama daripada kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi. Urangnya apa halnya? Langsung mat ide. So kita nyu. So kita nyu apa Al-Quran ada pedung dah tepu pegah dah. Yang kerja beda dengan Imam Syafi'i ini kalian carang Imam Syafi'i. Oh nak carang Imam Syafi'i. Ini perhatikan urang siam doa yang berbahagia. Wate ilmu mandung kader serap kena. Tapi pikir-pikir lagi kita nyu kan paling hek tak minta ilmu menduah. Ilmu mutuahnya hektar batang galu, hektar batang mitia ilmunya. Tetapi walau bagaimanapun heknya, ada nama na dasar ada keyakinan tu untuk butuh-butuh je tuntut ilmu. Allah pasti gebi kesempatan dengan suntik oleh Allah melalui nur ilmu Allah dalam dada katanya. Tuh, kan kena ilmu. Hek dan mitia ilmu, ternyata na yang lebih hek dari mitia ilmu. Apa? Itu menjaga ilmu atau pemberian Allah. Kali gejuk ilmunya untuk jaga apa ya? Jadi jagalah kemuliaan ilmu yang nujuk oleh Allah kepada katanya. Ni kalau lon pegah Imam Syafi'i macam tu, lon nginjem maksudnya mano bek digi ron. Mana urung tungku nginjem buat nyan digi. Nah. Pepe. Kainan. Ku putih, ke ku tanda. Pakat. Saya kagak demai dakwah hang biu-biu ya. Ke kamu nak aku nak aku nak aku gitu nak ingat yang hang ko ke tengok ko. Nyan nak pepe nyan nak pepe ju pusan. Ini kalian kecerdasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jarang bukan sekedar jarang. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah senantiasa beliau jaga. Gejaga dah daripada pandangan. Karena pandangannya pun akan gelakai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
semua yang terlintas daripada mata, pendengaran dan hatimu, semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam dunia, ilmu yang kagejuk oleh Allah, tak kalah maksiat disampuh oleh Allah. Tak dengar maksiat diupat gop, tak dengar dengan sengaja, getup belum ilmunya oleh Allah. Tak pasal dalam hati kedengkian urunyo yang tengah marah di kalangan tengku, tapi tengku urunyo kau ica. Tak bengih belum. Tungku dakwah sampai tungku dakwah, pimpinan daya sampai pimpinan daya, tungku balai ber sampai tungku balai ber, tungku nyokonyo tin eder tungku ereng tinju de ya pimpinan daya bladeh hampa nyobo ada bade bagian tin eder ande ne ukenyo ya ade kan daya bladeh pegah nama lem ke oh tian aku bujung mai ke pinok yabut wadai kacek sabo halum ni dua ke kampung ho aila ila bujung ukenyo ni kalian ni mung sepi ilmu gabe cerita ayah. Imam Syafi'i wate ni jaga ilmu kot cuma kot ni. Wate ni tibit dari rumah Imam Syafi'i. Uyuk ni kalau ni dumia ni. Ada pandangan yang diharamkan oleh Allah. Ni akan gedup ilmu yang akan dibeli Allah. Allah tidak rida kemana kita pergunakan ilmu. Sehingga getanya. Wapakun apabila mencampur aduk antara yang benar dengan yang batil. Itu akan dipindahkan oleh Allah. Hanggebi. Wala talbisul haqqa bil batil. Kata Allah. Jadi tanyakanlah ilmu jaga. Imam Syafi'i tetap nejak dengan langkah yang pasti. Nejak bahasa bawah pasal rencana kena ublok anak kurma di kilo. Tujuannya kena tahu urung sakit. Wadah itu kena ngekun bahawa urung makan buah kurma. Tengku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padum kurma sekilo. Gat, tengku buah ujuh sekilo, lon mentang. Hor rencana tengku je. Lon kena sawa urung sakit. Saya menjenguk orang sakit. Gat. Nebuh juna kalian kena ya. Wate tinggah gubuh dalam ule cing timbangan ya sikilo kapah sikilo necok le ayah yang mekatnyo necok timbangan neruah te bokayenya lam kantong rupanya na sine reut uluah sine reut uluah. Imam Syafi'i de ne sine reut uluahnya. Imam Syafi'i beranggapan bahawa yang reut uluahnya bagian yang roh dalam kilo yang gebel oleh Imam Syafi'i di ayah yang mekatnyo karenanyo reut buno tine dianggap sudah berkurang kilo getamah lain wate getamah lain hana konfirmasi keduanya antara penjual dan pembeli. Imam Syafi'i gepajo hoju igonya getamah lain artinya yang gepajo oleh Imam Syafi'i di luar timbangan itu bukan barang yang disengaja ya kena tak sengaja ya. Tetapi lenecoknya lenecok peng le Imam Syafi'i ini cok buah kurmanya berjalanlah menuju kepada tempat rumah urung sakit wadai bak ra'uh karena setiap perjalanan langkahnya apa kan Imam Syafi'i yang nereview punya bahasa katanya memutar balik ayat-ayat Allah ilmu-ilmu Allahnya ni ulang-ulang lah mulai lagi kaset yang kecepatan IQ Imam Syafi'i sehingga wadai ni ingat kembali akan ayat Allah memulai dia pudar. Ada dele ko? Dikejut Imam Syafi'i tapi tersentak berhenti cepat. Ya. Laju gemohon kepada Allah, ya Allah, di mana letak kesalahan saya ya Allah? Bukankah daripada pun bunuh lentupi dari rumah, senantiasa saya menjaga pandangan ini yang Engkau haramkan ya Allah. Apapun yang Engkau haramkan tetap saya jaga, tapi pun masalahnya ya Allah kan nutup ilmunya, kan nutup ayat dan ya Allah. Karena Allah juga sayang genejut teguran kepada Imam Syafi'i dan pelajaran kepada getanyo Allah pedih dalam hati Imam Syafi'i memasalah tentang kurma bunuh diingat Imam Syafi'i maka kembalilah ba urung Mekah laju negisa ngan tajam neken ba urung Mekah ayah nak tingat gelon ayah nya tingat lon bukankah tengku tadi yang blok kurma sekilo kan rencana kena ijak ba urung sakit nya punah masalah ayah lon pegah ba derana. Buna kena watin nubuhnya red kurma sini uluah. Nya ken luncok lun pajuk ayah. Nyatanya, nana pidin ni drone. Oh, sini ana kurma. Lena tuk ju ni pajuk lun pidin ke drone hai tengku. Kan lena tuk yang nyok ana pidin. InsyaAllah lun pidin ya dunia akhirat. Alhamdulillah. Negisa ke Imam Syafi'i. Deh lom ayat Allah. Lepluh ju Al-Quran. Nyamban dijaga oleh Allah. Apabila terlewati daripada makanan yang haram, yang lewat daripada pandangan yang haram, lewat daripada gelunyung pendengaran, gok dengan himupat yang diharamkan oleh Allah, ilmu kesampuh oleh Allah. Selamat kembali lepluh ju dalam ulai Imam Syafi'i. Gara-gara sini anak kurma kan kesengaja. Itu yang lewatnya tengku. Imam Syafi'i sini anak kurma getup oleh Allah. Iaitu lepluh ju Quran.
I gampung ke kada abih pen melasah hai pajo kuluh mendang ke tai ke noyo. Hai ketupaknya ke. Ai tanyo ke nyan kon-kon je nah. Kon je. Mesti ji ai tai ke ni gok ngian tuan je hai kuluh pun je mah. Ya kan? Lita ke kah nampu. Tapi Imam Syafi'i ketika ni bacakan kul huwallahu ahad. Kul nyan ketupat pan asal. Pat asai kul. Ketika bergandengan nyopu hukum, pada kepenan ketika baris cikok, nyan mandung ke tempat asal, nyan ke kenjir. Beda dengan je kena. Sunat si golom sembahyang baca kul a'udzu birabbinas. Supaya kita terlindungi daripada godaan syaitan, kita mohon kepada Allah. Pertanyaan, yang baca so? Ni Imam Syafi'i betul. Ni tanya. Mai tengok kan je tidak baca. Hai betul. So tanya. Ieu lejin tidak baca ni ieu lejin. Jarang ke baca nah. Ikan lejin. Hai, cara orang tajin yang dalam riwayat biasalah tuan-tuan lebih kurang leher tuh ni buat Tuhan. Ba Allah Taala ibu. Ai tanya orang tak buat tunggu tunggu pitan pas dalam riwayat. Tunggu tunggu sebab macam tu. Jin yang buat Tuhan ibu di leher tuh ni. Cara orang tak. Man hanji tunggu dah kena je nyoi le. Bersihkan hati daripada iri dengki sipluh buah penyakit hatinya sud uluang. Ketika kata puto beda orang silun. Tak putus dro dengan Allah beda dadar. Makin tak putus makin to makin to makin to tanyo dengan Allah. Tanyo pakan ia dek Allah. Gara-gara ketanyo taturi Allah. Uap taturi Allah makin taturi tanyo makin ia dek Allah. Ne beda ami. Itanyo pakan ia dek ulu. Pakan ia dek ulu. Karena taturi ulu. Karena taturi ulu. Mereka itu mereka jauh dia. Kata turi ulu. Maka ia ada ulu. Ban ia ada ulu. Makin surah makin tak puji odra dengan ulu. Ini simak kalimat. Ini yang saya urung-urung tengok nak nampak lagi kalimat-kalimat mana. Itanya tak turi ulu. Dengan gara-gara tak turi ulu. Maka ia ada ulu. Ban ia ada ulu. Tak puji odra dengan ulu. Tanya tak puji hodro dengan ulu, ulu puji hodro dengan kita. Sebab kan tanya tentang ia ke ulu, dah ulu pia isi kita. Ini masing-masing puji hodro. Ini kalian. Beda ke tanya taturi Allah. Dasar apa kita takut? Timbul rasa takut kepada Allah itu dari dasar apa? Karena kita mengenal Allah. Karena waktu taturi Allah, maka timoh rasaya. Karena kata tu sosok Allah. Bahkan orang yang hanaya dekat Allah. Apakah orangnya berani tak siap gop? Kita buat penyimpangan akidah. Apakah ayat Allah kita pergunakan di lain? Pukul papa yang galak tanya. Apakah? Karena kita tidak tahu siapa Allah. Obat kata turi Allah. Timoh rasa ya ke Allah. Makin ya ke Allah. Makin to tanya dengan Allah. Yang ini nampak beda. Dengan binatang, makin ya, makin jauh. Dengan Allah, makin ya dekat Allah. Makin to tanya dengan Allah. Mi yang mutuah ayah yang berbahagia. Lalu pegah becut. Makin tahu dengan Allah waktu kita baca ayat-ayat Allah itu dijaga oleh Allah. Kita baca qul a'udzu birabbin nas digolong sembahyang sunat baca supaya dijaga oleh Allah. Pakan kita yang hana cara untuk kita baca golong ke kira urin cara karena itu nyo hanji ta puta ningin kena apa ningin kena nyo yang kawo hana rezeki yang kawo hana rezeki yang menteng hino rezeki padung sertuh ribe lun bi tandangan. Bacaan kul a'udzu birabbin nas. Maaf, ngenwi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nici baca tiga ngatret. So yang je tertutur bae. Anda pun ingin dilung cita juga. Yang kecil minum muka cara yang dia tak baca. Anda hanya tak terakhir. Dah anda pun teteh dengan tergelam lidah-lidah ni. Lu ulang. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Cina baca cara nak terakhir. Menyujud tercuh lebih. Nampak? Ya. Baca je. Ini kontrol tak? Baik pengen-pengen hanjut tak baca dan kumutuahkan sombong. Itulah sebabnya setiap bacaan yang kita bacakan baik di luar salat atau dalam salat mampu dimasuki dan digoda oleh syaitan. Setiap iji-iji balik. Iblis carang-carang jut dia tret baca. Itanya cuma jut tak maju.
Tinggal tanya utama jo iji kali ya tret setiap celah itu oh culo maka tetap baca patiha ada mende menyo tinga tu luar semayang kan tiho mende tiho mende 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 nyokon itu pat lebi setiap celah itu mong maka le celah le ho kamu jangan pikiran dia ketinga dalam luang tiga ke pikiran dia kacung u tiga ke tinga dia tak baru tiga ke tinga dia beklam tiga ke tinga masalah buca uro tiga ke tinga dah nanti ibu beklam macam belum tinga dia. Tiga kata hawa ibu pelung. Kenapa? Karena banyak celah. Ikuasai le iblisnya. Itu pat celahnya. Maka senantiasalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekatkan hati. Itu melalui proses ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai salah kita pergunakan. Mendang eh dengar. Panjang tak mendang. Mereka eh pegang eh juga. Macam mana selesai tak? Itu aku pergi kuat-kuat eh. Yang keput urung siang tua ayah yang berbahagia. Pertanyaan bunuh perboh yang kala leboh sabot ke kita yang li Allah sehingga dia umil masyar bandung tu wa amma aina itasabahu wa fima anfaqahu harta yang nabak gata masalah dunia kiban cara proses engkau mendapatkan akan harta itu dan ke mana engkau belanjakan itu juga ditanyakan oleh Allah. Soal harta kita kembali kepada Rasulullah. Naurung yang urangnya beranggapan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi gatian na'udzubillah paling kaya Nabi. Paling kaya Nabi Muhammad pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril yang gunung Uhud kena pegat ke intan permata. Hanya tuang jangan beta tukar hai Jibril itu kenikmatan akhirat yang sifatnya kekal abadan abadi dengan kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat. Baik kata Rasulullah. Olehnya bak kisah pertemuan antara Raja Kafir Habib bin Malik dengan Rasulullah itu juga diberikan hadiah oleh Raja Habib bin Malik kepada Nabi kita nyo berupa emas 7 buah apa ke punggung unta bak punggung unta 7 buah gunung gepu gunung menan me intan permata gejuk tawaran gejuk hadiah. Kenapa? Karena lewat gesaksikan mukjizat yang diberikan oleh Allah mampu gepinah belian itu dengan kuasa Allah gejuk mukjizat ke Nabi nekala ni Habib bin Malik luar biasa sehingga mengengo dan hinan nekabulkan doa malaikat Jibril dan laki ba Allah sehingga nepupulih raja anak raja Habib bin Malik yang tengah lumpuh nyang haid le fikir raja Habib bin Malik ketamang Islam gejuk hadiah ke Nabi 7 buah unta atau punggung unta mandum nama yakjuk hadiah ke Nabi nicok le Nabi kita nyau ditumpuk di sebuah bukit Jabal Qubais ditumpuk le Nabi kita nyau hinan memohon ba Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi ya Sayyidi ya Maulana, ya Allah jadikanlah emas intan permata ini ya Allah sebagai bukit. Ya Allah jangan sampai saya terlena dengan harta dunianyo ya Allah. Ngepega ke bukit, senantiasa langsung ngepega ya Allah ke bukit Jabal Qubais urangnyo nyan daripada bekas intan dan permata. Hang getung le Nabi. Kaya-kaya tak Nabi kita yo. Nikne kalau dia ni mekawin dengan Khadijah kan hana tepuna cuma pedi mbohong tar. Tapi kiban pengorbanan Khadijah wadah ni juk. Yang minta pegahnya cukup panjang lom sejarah ni mudua. Tapi tak singkat mendang tak cukup kesimpulan bahawa Nabi kita ni orang kaya. Tapi beliau hanya keinginkan kekayaan. Kenapa? Karena apapun bentuk kekayaan dunia sehingga akan mengurangi nikmat akhirat. Itu dipegang. Yang nikmatnya. Orangnya ilang rumah hubi raya. Baiknya harap rumah raya di akhirat. Oh ilang hina letak harta lo. Baiknya harap le harta. Kadan Abdul Rahman bin Auf pan lagi nyanyi kelina Rasulullah. Sehingga kata adalah sahabat yang paling telat tamang syurga. Kenapa ya Rasulullah? Itu dikarenakan karena hartamu yang melimpah ruah. Trik tak diproses le Allah. Langsung kupabih. Artinya urunyo apapun bentuk kekayaan kenikmatan dunia yang berlimpah ganda. Sehingga akan kurang nikmat akhirat urun syiklun. Apalagi kita hana ibadat. Hek tak ada penanggungjawab di hadapan Allah sehingga. Maka apabila kita nyomong yang perlebek kurung apakah nikmat akhirat tak tipu segai yang han gekoh nikmatnya ramai perumoh nyawri yang baik pengih ni gelung tanya uragam tamu kawin pet boh tengok han gebu kurung perumoh dalam syurga tetap kata tapi menyo harta tengok kurung harta di akhirat keji ni nam tegak-tegak nam kawin menjajah jauh nam upu yang kena tabuh tamah tabuh tu dauri yang baik pengih-pengih karena Nabi ni apa timbo siblah. Siblah lebih kurang dua draw wafat mentang wabib Nabi lain wafat yang si kurang teknya li wafat Nabi. Anda pernah keruk? Anda pernah ada dalam rumah tangga? Yang perlebek kurang nikmat akhirat mengkawin beliau. Karena nikmat mengkawin di akhirat tetap han kurang dan getama. Yang tikrek-krek di mana juga, di mana juga. Nah, orang yang putar yang ingin telung dengan hukum. Mesti memang karenjana ini tamah anda pihak laki-laki ini. Nari. Biar dia laki-laki ini. Lagi awaknya pegawai dakwah masa corona. Laki-laki ini berpilih. Pajai bidin, memang.
Pula kaya din kaya di puhan na hana orang mumang ibidin. Maka mi kata di puhan na ibidin, bila kaya din. Itu orang yang udah pegaga. Mana puhan na peta pegaga haba mana mi, dia mungkin nebutu. Ini kami ya cara orang drone hana pegaga. Kami nyobang aja pegaga. Pekat, mi nyotro ni ak tanya. Hata mai, lundum kau in the botu. Nya kau ngempak lengku, kau ngempujempu. Hanta mewoy. Dai tanya opi hana perlu ibidin yang dalam agama kan tidak disyarat. Bena ibidin istri pertama itu tidak ada. Jadi kita yang bangsa Aceh tetap lagi bunuh, tetap terpesapad. Oh memang kita salah. Kita pernah berbuat salah. Dah manusia yang anak salah. Selain daripada Nabi dan Rasul, mandung kita yang punya salah di hadapan Allah. Termasuk pembicara malamnya, nyo tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Kok jadi dahsyat di hadapan Allah. Cuma kita yang nak jalan kepada Allah. Sayang tak? Bukti sayangnya Allah kepada hamba yang nak dibuka bumi. Bukti. Mana bukti? Allah ikut sertakan ayat. Yaitu surat taubat dalam Al-Quran. Artinya pun beri kesempatan kepada katanya. Seolah-olah Allah menyerukan kepada kita. Wahai hamba-hambaku. Sebesar apapun dosa yang telah engkau kerjakan. Dan sejauh manapun kemaksiatan yang telah engkau kerjakan. Kembalilah wahai hambaku. Kembalilah kepadaku dengan jalan bertaubat. Yang empat jalan kali kupudu. Seolah-olah menang kepada Allah. Cuma tanya sangat itu. Padahal ia sudah timbul taubat. Betul-betul taubat ni. Baik kurang daripada alhe. Yang pertama kembali. Makna kembali baik leda kerja bud yang getam oleh Allah. Kembali. Baik leda kita kena. Baik leda pubut masalahnya. Baik leda pubut leda yang pertama. Yang kedua merasakan penyesalan pada hati terhadap apa yang telah kita kerjakan. Kedua. Yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Bubit-bit baik leda kita. Kan alih. Menyangkut dengan anak Adam. Tamah sabah tu. Apabila nak cakap atrago pulang atrago tambang dalam taubat. Mano sunat taubat? Sembayang sunat taubat dua rakaat. Kliak mo lagi ampun ba Allah Taala. Hana urang yang hanggap ampun le Allah ada nama sadar dadu dan benci kepada apa yang telah kita perbuat. Takli dan mohon. Lun tayang ba drone. Le tak tadi ngah haba dosa syirik hanggap pemaah le Allah. Menyongan jalan taubat ke pampunan. Ni jawab you ba yo. Ke pampun. Beraya lombaknya anjir dahsyat. Dusta beraya dahsyat. Tapi ketika bertobat kita menyesal terhadap apa yang telah kita perbuat. Tetap diampun oleh Allah. Kenapa? Karena dum'ik raya dahsyat yang pernah kita kerjakan. Bandingkan dengan rahmat pengampunan Allah. Jauh lebih besar pengampunan daripada dosa seorang hamba. Menubina raya dahsyat orangnya tunggu. Kita anggap kecil boleh? Jut. Kalau tak pupuk dahsyat ke Allah Ta'ala kuk raya. Kita menganggap dosa itu kecil boleh? Boleh. Asalkan kita kecilkan dosanya untuk meringankan langkah untuk menuju kepada tempat pertaubatan. Tetapi kita pupuk dahsyat ubud. Lalu kita ringankan enggan untuk bertaubat. Ini hukumnya haram. Bahkan nanti kita akan tamulam-lam kepada dosa kecil dan terus dalam keadaan berdosa. Inilah larangan agama. Maka urung siklun. Hana urung yang hana mendasyah di hadapan Allah. Inilah kesempatan dari momentum peringatan perayaan hari lahirnya Nabi kita yang mulia. Senantiasa kita cintai Nabi. Maka bersihkan diri ini daripada segala dosa. Lebih-lebih yang menyangkut dengan anak Adam. Olehnya bersihkanlah hubungan kita dengan Allah. Sampai kita selawat supaya menyambung dalam kehidupan kita. Mencintai Allah. Mencintai akan Rasulnya. Dia pegat perayaan urul lahir Rasul Allah. Rasul kita nyo Nabi yang mulia. Dan kita cintai sekaliannya orang beriman. Supaya ruh kita nyo dalam klub payung tampung ahlu sunnah wal jamaah. Orang siang mutua. Mesti jadi ke diri raya tak dahsyat tak pubut. Tetap berpampun. Yang bertingan tapi. Tapi ini ingat-ingat pula menitim merenungi hadis-hadis dan ayat-ayat Allah. Setim nak hadir majlis taklim. Ini akan didorong jiwa kita nyo untuk bertaubat kepada Allah. Dalam kaya mohon ampun ba Allah. Ya Allah. Baik sampai mati lun ya Allah dalam keadaan berdosa. Tinggal lun bermedasyah munuh. Baik ni coylah ya Allah. Nabi kesempatan tubuhnya untuk tak segerakan bertaubat. Karena taubat jangan ditunda-tunda. Kata Luqmanul Hakim kepada anak beliau. Ni baik tak tunda-tunda taubat. Karena kematian itu datang tiba-tiba. Kita tidak tahu. Menya tiba-tiba terus kematian. Hanya tak stop. Baca bukannya dunia taubat. Hanya pernah jepu. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiru nasaa wa la yastaqdimun. Ketika tu aja tidak tahu urang Allah han gepecepat dan han gepelambat terdapat tentang titiknya gejo. Apakah tu janji bak gede gejo? Apakah tu janji langempung langempung lam nasah lam nasah? Pada tam janji hinan gejo han gu undur le Allah Taala. Ingat lon tuan. Suatu ketika nasi dua anak muda yang menjamai bak Malay bak Nabi Allah Sulaiman.
anak muda yang menjamai bak Nabi Sulaiman. Tengok duduk-duduk dua dengan Nabi Sulaiman, tengok berbincang-bincang. Si Adro tidur urung Tuhan. Assalamualaikum ya Rasul Allah. Waalaikumsalam. Buka urung Tuhan. Tuhan dah. Silakan. Nekele Nabi Sulaiman. Hino geduk Nabi Sulaiman, hino geduk urung Tuhannya. Hino hidup anak mudanya, kenoku. Urung Tuhannya genging itu anak mudanya. Tajam tak pandangan. Nyawa temuno biu pegahnya oleh Allah. Sidom hitam, tengah malam kelam, hitam menglam batai hitam, han pada ba Allah. Lo ulang. Sidom hitam, tengah malam kelam, hitam menglam batai hitam, han pada ba Allah. Malamnya, geseng hitam, hitam menglam bahuri hitam, han pada si ba Allah. Zujim dia baik, hitam menglam batai hitam, hitam menglam batai hitam. Dia je ke sejarah, hitam menglam. Kembali tak pegah biudu. Wadah kekalan ni orang Tuhannya atuh wajah anak mudanya. Anak mudanya termekut. Kekalan wajah tajam dah tak goh. Ya, anak mudanya ni uyu. Siat selang wadah. Ni buddha orang Tuhannya ni kenapa Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah. Lun lakaidin. Get. Assalamualaikum. Ya Allah. Kelain mudanya. Wahai Rasul Allah. So orang Tuhannya tanyo. Pakan. Kau tajam mata ketika kalian tolong itu budak roh ku beberaya dengan tatapan yang seolah-olah mengancam. Soalnya kau itulah Israel, malaikat Malik Maut. Kau pergi agar keling-keling itu roh rumah. Kalian Nabi Sulaiman hai pati targetlah. Kau agar keling-keling hai pati. Kau roh pulang. Kau menu mayang, ini mayang. Israel dekat roh kononnya nak targetnya. So ada so kau dia. Kau nak kau tolong ada roh pati roh yang kau jadi hati aku. Kalian mudanya memang piau. Panai piau. Maha munaw-munaw kelian yang mudanya. Wahai Nabi Allah, dia ni kanjit ni pegah abang dengan angin. Ni pegah abang angin dah. Mampu lu pegah. Ni kirim lu ke di India ni atau China ni. Bujuk dah tak kepo. Kan berden tu urung Tuhan yang pergi salah. Ni pegah Israel kan. Kan mainnya orang munanya. Kan lu ni lelaki tu lu madara ni kibat. Kakak kerja lah mio kagian buang. Nedang bagi jendela oleh Nabi Sulaiman ni kan. Wahai angin, dengan izin Allah, kain tak tahu apanya kepada Cina. Siklet mata, mampu kata Cina. Mana tak kata orang Tuhan yang kena Nabi Sulaiman. Pernah apa? Kan, ya, wait-wait ini kan target. Ini mudanya ni. Ya. Apa jangan dicok lah. Kala kurung kom di Cina. Yang perlu pelajaran ke kita. Artinya, pat tak menjanji, menyokan hinan hang kecok oleh Allah. Cik menang ni menyekan tajak kata dia ihai lima orang cik hinan nabi cik. Maka ingat kematian datang tiba-tiba. Urunnya coba sadari, sudahkah kita bertobat, sudahkah kita mengumpulkan perbekalan amal untuk tawabah Allah. Siap atau tidak siap, ajal pasti akan datang. Ketika teruk bagatanya puatra yang dana persembahkan bah Allah, nyo tolong disadari mi dan ayah mandum tawabah Allah. Mudah-mudahan dia tawabah Allah baik tapu wadasya. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Apabila tawabah Allah dengan berlumuran dengan dasya tinggal getan yang oleh Allah. Kah jamun hati lahir udunya nak dasya lagi. Ha? Nak ku kirim mengiring dengan dasya kah lahir udunya. Hana, gleh, lagi gapa putih. Kenapa hari ini kalian berani kembali kepadaku, menghadap kepadaku dengan berlumuran dengan dosa? Kembalikan. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Gedih dalam neraka jahannam. Makanya ke kesempatan katanya untuk bertobat, kembalilah kepada jalan Allah. Mudah-mudahan waktu lun sampaikannya, lun tuan menasihati bukan kepada pendengar sekalian, tapi terutama saya nasihati diri pribadi saya yang cukup jauh kata melangkah dalam berlumuran dengan dosa dalam kemaksiatan sabi-sabi dalam dahsyat. Maka senantiasa bersabi-sabi cik katanya bertobat kepada Allah, kiranya Allah terima taubat dengan berkat kemuliaan malam tapraya urul lahir Nabi katanya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagili jalal wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khidri dunya wa azabil akhirah. Allahumma ufir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan inda al mauti wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil mauti wa najati minan nari wal afu anil hisab. Allahumma ihdina shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم الخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa sallam 'alan nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah rahman Allah ya antu Nabi serta ahli dan keluarga yang lain orang yang ikut yang semua mabut Allah yang kaya. Sallallahu ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah ya Muhammad ya Habibin prengkama baule titi titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih ulun ucapkan kepada seluruh pendengar yang kami dengar dakwah hingga dengan selesai. Kepada Bandung pendengar, kita yang harapkan bahwa Allah setiap penyampaian ada manfaat, terutama sekali bagi ulun tuan yang menyampaikan, dan kiranya adalah manfaat kepada pendengar sekalian. Dalam penyampaian ketika terdapat kejanggalan ataupun gasan dari ulun tuan, kepada Bandung pendengar ulun tuan lakimah beri adat ma'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.